Jump all your drinks in the air. Sepatutnya disudahkan oleh Azrai, iaitu untuk mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Sebaliknya, sedikit saja terhidang untuk Ruzaimi dan dia melepaskan rembatan padu. Biarpun cuba diselamatkan oleh pertahanan Pahang. Selangor menyerang. Safi Salih mendapat peluang. Pemain nombor 23, Ruzaimi, mendapat peluang setelah Safi Salih masuk ke dalam kotak penalti dan bola yang agak longgar dari kawalan pemain disempurnakan oleh Ruzaimi setelah mengatasi pemain pertahanan. Kita lihat. Ya, 1-2 yang dilakukan oleh Safi disambut oleh Ruzaimi Abdul Rahman menggunakan teknik individu dia. Bagi saya satu pemain yang permainan yang baik di mana dia menggunakan kaki kiri untuk melepaskan kawalan dan menggunakan kaki kanan untuk menyaikan gol. Bagi saya pemain muda ini cukup berbakat dan menghasilkan gol ketiga untuk